Allah, usaha dakwah tabligh ini sudah hampir 100 tahun, maka inilah penyaringnya. Maka jangan heran terjadi dua perpecahan begini. Bagi saya pribadi, minta maaf, saya punya saudara sendiri datang, ajak saya ke Surah Alami, saya punya pribadi. Diajak saya di rumah, ajak ke Surah Alami, saya bilang minta maaf, satu dunia ajak saya Surah Alami, tidak, saya tetap Nizamuddin Maulana Sa'ad. Untuk araman khas dakwah tabligh, kenapa? Karena saya tahu ceritanya ini adalah agenda-agenda Yahudi. Allah, Allah, Allah. Minta maaf. Mau tahu lebih jelasnya, boleh ke Palu, kita ketemu di markas Perdos. Kalau ketemu saya di markas Perdos, perumahan dosen di jalan Untad, di samping Untad. Ketemu kita di sana malam Jumat nanti insya Allah. Saya akan kupas sedikit cerita. Nah, saya dulu tinggal di Malaysia. Saya tinggal di Malaysia. Markas saya Seri Petaling, Pak. Jadi kasus ini sudah pecah duluan Malaysia baru Indonesia. Malaysia ini pecahnya 2015 sudah mulai kasus, 2016 pecah besar. Maka Malaysia duluan tahu masalah ini, baru kita orang Indonesia ini, baru kamu orang di sini. Saya sudah lebih tahu di Malaysia, baru kita di sini. Nah sekarang ketika saya pulang ke Palu, saya dapat berita begini, ya saya senyum. Tertipu kamu orang, kita harus tahu duluan. Tahu sabo yang tetap Nizamuddin saja. Karena buktinya Malaysia sendiri yang menjadi suruh alam di Malaysia itu orang-orang kecewa kepada Maulana Sa'ad semuanya. Saya tahu Pak, karena saya tinggal di sana. Bapak orang tua lain tidak tahu, karena cuma tinggal di sini. Kalau saya tahu. Di Thailand Pak, tidak ada. Di Thailand tidak ada yang goyang. Di Thailand Marta Siala, saya sudah ke Marta Siala. Tidak ada yang goyang kepada Surah Alami. Semua kukuh suruhnya mereka, Nizamuddin. Bangladesh, ulamanya besar, banyak. Tidak goyang kepada, kecuali Nizamuddin saja mereka. Makanya orang Surah Alami diancol kemarin keputusannya. Keluar IPB, sudah tidak IPB. Tapi India Pakistan saja. Bangladesh sudah tidak keluar. Bangladesh sudah tidak dipakai keluar, tidak masuk lagi. Pertanyaannya, kenapa tidak ke Bangladesh? Ada apa di Bangladesh, Kak? Dia bilang, susah visa, susah dari mana? Buktinya kita punya jemaah bahkan ribuan di sana setiap hari itu. Susah dari mana visa? Tidak ada. Karena di sana solid Nizamuddin semua di Bangladesh, maka orang-orang Surah Alami tidak mau masukkan jemaahnya ke sana. Di blok. Akhirnya kita susah, Pak. Pak Rusli nanti keluar 4 bulan IPB, ikut di Ancol, karena nanti keluarnya hanya India-Pakistan, sedangkan visa Pakistan susah, dan visa India cuma dapat 2 bulan, berarti Pak Rusli hanya keluar 2 bulan di India, habis itu pulang ke Indonesia sambung. Karena Bangladesh sebetulnya bisa masuk. Nah, kalau kita di Bunjuruk, alhamdulillah, India masuk, Pakistan masuk, Bangladesh masuk, seluruh negara masuk, tidak ada. Kalau mereka ke Qatar, tidak bisa. Turki juga tidak bisa. Turki tidak bisa. Terus mana yang bisa ini? Katanya Da'i Sunnul Alam. Katanya Alami. Tapi kenapa kesini tidak bisa?